Kedatangan Izar Willendra langsung dari Medan dengan tergesa-gesa demi melihat Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar membuat warganet terharu seketika. Pasalnya, dalam unggahan terbarunya tengah nampak baru saja tiba di Bandara Soekarno-Hatta, membuat orang-orang terkesima. Hal ini lantaran satu-satunya keluarga dari Rizky Bilar yang hadir dari Medan hanyalah dirinya. Apa kabar terbaru dari Izar Willendra? Inilah Fiternik News Update kali ini. Kabar anak pertama dari Rizky Billar dan Lesti Kejora kemarin ternyata beredar sampai ke Medan, kampung halaman dari Rizky Billar. Sontak kejadian yang mengejutkan ini membuat saudara-saudara dari Rizky Billar yang berada di Medan merasa prihatin. Dengan demikian, Izar Willendra atau yang akrab disapa dengan Pak EN ini langsung memberikan respon cepat atas kejadian ini. Melalui video singkatnya, Izar Willendra menyatakan segera bertolak ke Jakarta dalam rangka melihat BBL. Beberapa postingan terbaru menjelang keberangkatan dari Izar Willendra ke Jakarta sempat diunggahnya di laman media sosial Facebook miliknya. Dalam unggahan tersebut, nampak beberapa orang yang disinyalir adalah keluarga besar dari Rizky Billar yang sedang melakukan musyawarah menjelang keberangkatan dari Izar Willendra. Mereka serentak hendak datang langsung melihat BBL, pungkas Izar Willendra. Untuk sama-sama diketahui saja, keluarga besar dari Rizky Billar dan saudara-saudara yang berada di Medan memang semenjak kelahiran dari BBL belum pernah menyempatkan diri untuk bersilaturahmi saat itu. Hal tersebut sama-sama diketahui lantaran saat itu masih merebaknya wabah COVID-19 yang memaksa mereka tidak bisa bepergian keluar kota. Nah, dengan momentum hari ini, mereka berniat akan menyempatkan hadir, tambah Izar Willendra. Kedatangan dari Izar Willendra ini terpantau siang hari, waktu setempat. Suasana di Bandara Soekarno-Hatta yang nampak ramai tersebut disempatkannya untuk memberikan beberapa update dari status terbarunya hari ini, sekaligus tak lupa juga untuk menyapa beberapa penggemar dari Leslar Lover yang tengah berada di mana saja hari ini. Beberapa oleh-oleh yang dibawanya dari Medan untuk BBL dan Leslar telah menjadi informasi yang paling menarik untuk kita bahas hari ini. Namun Izar Willendra enggan memaparkan apa saja oleh-oleh tersebut yang telah dibawanya dari Medan untuk BBL dan Leslar. Rizky Billar dan Lesti Kejora mengaku sangat bahagia kedatangan langsung orang tua angkat dari Rizky Billar ini, Izar Willendra. Bahkan Lesti Kejora merasa terharu pasalnya kehadiran dari Izar Willendra kali ini sembari membawa beberapa kabar bahagia dari kampung halaman Rizky Billar. Nah, inilah informasi penting hari ini yang telah datang dari Izar Willendra. Melalui tayangan singkatnya hari ini di laman media sosial, dirinya menyatakan bahwasannya anak pertama dari Rizky Billar dan Lesti Kejora ini sangat ajaib. Dirinya sangat takjub dengan keajaiban yang telah dilihatnya dari putra pertama anak Rizky Billar dan Lesti Kejora, Muhammad Leslar Al-Fatih Billar ini. Kejadian ini seketika mengundang rasa takjub dari warganet yang telah menyaksikan secara langsung pernyataan resmi dari Dr. Robert Cahyanto, MSI, MBed, MHD tersebut. Nak Lesti dan Nak Billar sehat total dan bersabar atas ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat sayang sama Nak Lesti dan Nak Billar. BBL bagaikan malaikat kecil, Leslar pokoknya sehat total. Amin, amin, amin. Untuk anakku yang soleh dan soleha, semoga bunda dan papa selalu diberikan kesabaran oleh Tuhan. Amin.
Alhamdulillah, Al-Fati udah bisa senyum kembali. Kudoakan buat keluarga kecil Leslar selalu sehat dan bahagia selamanya. Abang El nenek udah kangen sama cendamu dan cepat sehat ya. Seperti kemarin, sehat selalu buat keluarga Leslar. Amin. Pembahasan demi pembahasan menarik inilah yang membuat Baby El masih bertengger di tangga teratas trending topik di tanah air. Sehingga menular kepada seluruh dunia juga ikut mencari tahu keajaiban dari Baby El ini. Inilah awal mulanya laman berita internasional membahas Baby El di negara mereka. Keajaiban ini memang sangat langka dialami oleh artis-artis yang ada di tanah air. Kenapa tidak? Boleh di cross-check saja dari kelahiran bayi artis papan atas yang ada di Indonesia. Namun tidak ada yang pernah menjadi bahan perbincangan di media dunia. Namun untuk Baby L ini sangat berbeda sekali ketika di saat kelahirannya. Bahkan jauh sebelum kelahirannya saja sudah menjadi trending topik di laman media sosial tanah air. Beragam postingan mengenai Baby L ini masih bertebaran di laman media sosial hari ini. Namun terkadang ada juga dari sebagian postingan tersebut hasil editan dari fans dan para penggemar yang ada di media sosial. Mereka melakukannya semata-mata demi ingin meluapkan rasa bahagia kepada Baby L yang dianggapnya juga sebagai anak atau cucu online mereka. Berbagai postingan unggahan editan pun juga bertebaran hari ini di laman media sosial. Rizky Billar dan Lesti Kejora merasa bangga saat ini. Pasalnya kehadiran Baby L ini telah menjadi sebuah anugerah terindah bagi mereka. Apalagi di saat ini keberkahan dan rezeki semakin deras mengalir kepada keluarga kecil mereka. Hal inilah yang membuat aktor muda Rizky Billar ingin meluapkan rasa bahagianya dengan bersyukur kepada Sang Maha Pencipta. Rizky Billar juga ingin mengadakan acara syukuran nantinya dengan anak-anak yatim dan fakir miskin. Keinginan dari Rizky Billar ini disambut baik oleh Lesti Kejora, begitu juga dengan keluarga besar mereka yang ada di Bintaro dan Tangerang. Bagi mereka kehadiran Baby L adalah sebuah kebahagiaan yang tidak ternilai harganya. Dari kontrak kerja sama endorsan yang telah masuk ke kediaman Leslar hari ini, khususnya dengan Baby L, sudah melebihi kerja keras dari Rizky Billar dan Lesti Kejora selama 5 tahun bekerja. Baby L hanya butuh waktu 8 hari saja. Sumpah, mendengarkan kabar yang satu ini telah membuat semua air mata jatuh dan berderai. Baby L pembawa rezeki, ujar dari tim Leslar hari ini. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Fiternik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih.